sekalian mengadakan acara syukuran 2 tahun grup kami sudah berlangsung. Oh, sudah 2 tahun inilah. Ya, 2 tahun. Sudah berapa lama kan ini kan kita buka kawanan nih? Masya Allah. Lawas panar. Berapa? 35 tahunan ya. Nah. Ini ngali yang mengumpulkan kawanan nih. Ya awalnya memang agak sulit. Nah, tapi kan ya info dari satu ke satu akhirnya terbentuklah grup. Berkat media sosial juga. Iya, media sosial Facebook apa dan lain sebagainya. Bekikihan pula. Bekikihan. Di orang Banjar bekikihan lah. Tujuannya ada halal bihalalnya apa? Tujuannya agar kami alumni SMA PGRI 3 artinya tambah akrab karena adanya sebuah grup yang menghubungkan kami satu sama lain. Di samping itu juga tujuan yang kedua adalah ya siapa tahu ada manfaatnya yang lebih, misalnya yang ada pegawai. Nah, ada info dari teman-teman lain. Pegawai kah? Ini aku memerlukan ini. Nah. Ini rencana nih akan diadakan terus-menerus lah halal bihalal ini, misalkan setahun sekali atau berapa bulan direncanakan. Kalau pertemuan kami di grup, kami selalu mengadakan 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali. Sejak adanya grup sampai kemarin. Ya. Harapan pian nih kapan ya? Harapan ya mudah-mudahan selalu sehat, lalu silaturahmi kita berkepanjangan, jalan terus dari waktu ke waktu. Amin. Ini berarti pertama pertemuan yang besar-besaran kan lah hitungan ini? Pertama. Nanya kedua aja. Pertama. Karena grup itu kan terbentuk baru 2 tahun. Yeah. 2 tahun terbentuk. Pertama kali mengadakan miladnya. Berapa orang nih hari ini yang direncanakan hadir? Insya Allah 30-an lebih. 30 lebih lah. 30-an lebih. Kalau datang, ya tapi insya Allah datang. Bawa aja udah kawanan kita yang alumni 86 lainnya. Mungkin, mungkin bisa bergabung. Bergabungnya kemana? Menghubungi media sosialnya kah? Apa kah? Ada grupnya sudah apa? Ada dia? Grup kami, grup SMA PGRI 3 Angkatan 86. Di Facebook ada tuh lah. Di Facebook nggak ada. Belum ada lagi. Di masih WA, di WA. Masih. Oh iya, ya. Pertama, selamat datang. Bersyukur, bahwa situasi yang seperti ini akhirnya masih dapat berkumpul walaupun kita tetap mengikuti. Dan pertama saya secara pribadi sebagai istilah mantan guru mereka, saya pertama ucap bangga salut artinya sudah 3-5 tahun yang lalu artinya mereka ini sampai sekarang masih berada pada situasi pada sini sebenarnya mereka kesibukan masing-masing apalagi bertempat tinggal di daerah pemerintah dan alhamdulillah sama anak-anak semua tahun ini itu bisa kumpulkan mereka terus ada halal bihalal apalagi tahun ini kan halal bihalalnya tidak pernah dilaksanakan sholat idul fitrinya jadi tidak ada jadi saya bangga bersyukur mereka masih ingat terutama dengan kami guru-guru yang pernah mengajar mereka dan pada kesempatan ini kami sebagai guru mengucapkan artinya mohon maaf kalau belum saya banyak yang kurang dari sifat kami yang apa namanya karena mungkin pendidikan itu ada yang keras ada yang lembut macam macam ya mengenang itu lagi ya, jadi mungkin ini pas temu ini kadang-kadang alhamdulillah nanti perasaan belum merasa enggak apalagi saya sendiri misalnya umur mungkin ya tapi itu mungkin berubah sih sudah sore ya mereka aja sudah mulai melewati hari tapi kita sangat syukur sekali hati Tuhan masih dengan pandai berkumpul dengan mereka dan pertemuan ini kelihatannya dengan ceria semua walaupun kondisi C19 ini menghantui kita. Thank you.
pacar dulu gue itu dulu. Sebelumnya terima kasih. Tuhan memberkahi. Amin.